Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak-kakak sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustazah Vivit Alasiah. Sebelumnya, Ustazah sampaikan terlebih dahulu untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. InsyaAllah dimulai dari pekan sekarang dan pekan berikutnya diampu oleh Ustazah Vivit Alasiah. Semoga dengan berjumpanya kita dalam pembelajaran jarak jauh ini selalu ada keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan kalimat istiadah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai materi pengertian, perbedaan, dan contoh dari teks iklan, slogan, dan poster. Jauh mengenai teks iklan, slogan, dan poster, Ustazah sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu untuk membatasi materi yang akan disampaikan kali ini. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Nah, pada poin pertama di sini, itu akan memuat mengenai ciri-ciri dari teks iklan, slogan, atau poster. Kemudian ada jenis-jenisnya dan beberapa contoh dari jenis teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi iklan. Nah, di situ kita akan menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster berdasarkan contoh atau iklan, slogan, poster yang disediakan oleh Ustazah ya. Nanti kita menyimpulkannya bersama-sama. Kemudian di sini ada pengertian iklan, slogan, dan poster ya. Kita singgung kembali mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster ya. Walaupun kemarin sudah dibahas, tetapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali materi dari pengertian iklan, slogan, dan poster. Di sini ada iklan. Iklan itu teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, iklan di sini bertujuan untuk mendorong atau berarti di sini mendorong atau memberikan motivasi kepada khalayak agar ia tergugah dengan iklan yang ditayangkan kepada masyarakat. Kemudian membujuk masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh iklan tersebut, ya, baik itu produk ataupun jasa, ya. Kemudian yang kedua ada slogan. Slogan yaitu perkataan atau kalimat pendek, kita garis bawahi ya, kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, di situ ada kalimat pendek. Kalau slogan itu berkaitan dengan kalimat pendek. Nah, di mana kalimat pendek itu sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, bisa dikatakan sebagai moto hidup yang bisa menggugah kehidupan kita. Atau bisa dikatakan juga sebagai jargon ya, visi dan misi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu ada poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum,
berupa pengumuman atau iklan, dan ditulis di atas kertas atau papan yang cukup besar, dan ditulis juga cukup besar, dan warnanya itu mencolok. Nah, di sini poster itu bentuk plakat ya. Di situ sudah ada kata plakat atau media tempel ya, yang bisa ditempel di tempat umum. Poster ini bisa memuat sebagai informasi atau memberikan informasi kepada masyarakat, atau bisa dalam jenis iklan. Kemudian di situ menggunakan gambar ya, gambar, kemudian gambar yang berwarna-warni dan mencolok. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri iklan, slogan dan poster. Ciri-ciri iklan. Yang pertama bersifat informasi dan komunikasi. Nah, bersifat informasi berarti memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat, dan komunikasi memberikan pesan, yaitu berupa produk atau jasa. Yang kedua, yaitu disusun secara objektif dan jujur. Nah, kata objektif ini yaitu apa adanya, sesuatu atau barang yang dipromosikan itu harus sesuai dengan apa adanya produk tersebut, produk-produk tersebut. Jujur. Nah, di situ ada kata jujur, berarti produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu tidak mengandung suatu unsur kebohongan ya. Misal, kalau produk itu memang ada apa ya? Kalau produk itu jelek gitu, ya tentunya ketika dalam pengiklanan tidak boleh kita melebih-lebihkan produk tersebut gitu. Yang ketiga yaitu ditulis singkat, padat, jelas dan mudah diingat. Nah, ditulis singkat. Di sini kata singkat itu bukan berarti tulisannya yang disingkat-singkat, namun di sini tulisannya itu pendek. Tapi pendek di sini memiliki makna yang padat, namun jelas gitu dan mudah diingat. Yang keempat itu tidak menyinggung pihak lain, baik itu dari perusahaan, organisasi, dan yang lainnya. Dan terakhir yaitu menarik perhatian orang lain. Kemudian slogan, yang pertama yaitu kalimat menarik. Ciri yang pertama itu kalimatnya menarik. Yang kedua yaitu kalimatnya pendek. Yang ketiga kalimatnya mudah untuk dipahami. Nah, mudah untuk dipahami itu ketika kita membaca sekilas mengenai slogan, tentunya langsung kita dapat memahami makna yang ada dalam slogan tersebut gitu. Tidak harus membaca berulang kali. Yang keempat yaitu kalimatnya itu menjelaskan visi, misi dan tujuan. Nah, jelas ya bahwa slogan itu pasti membawa visi dan misi dan tujuan baik dari organisasi ataupun perusahaan lainnya. Kemudian yang kelima, kalimatnya itu bersifat persuasif. Ada ajakan ya, ajakan. Yang dimana ketika kita membacakan slogan, di situ ada ketertarikan. Ketertarikan dalam makna slogan tersebut. Kemudian singkat dan jelas. Yang terakhir yaitu ciri-ciri dari poster. Yang pertama, memuat gambar dan huruf di atas kertas ukuran besar. Ya, jelas ya bahwa poster itu bukan hanya sebatas gambar saja, tetapi di situ ada kata-kata yang mewakili dari gambar tersebut. Kedua, yaitu ditempel di dinding, tempat umum, atau permukaan datar lainnya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai plakat ya, karena di sini penempatannya itu, penempatan dari poster ini itu ditempel di dinding, kemudian tempat umum, atau permukaan datar lainnya. Yang ketiga, yaitu dibuat dengan warna-warni dan mencolok.
Nah, warna-warni dan mencolok ini ya untuk menarik perhatian dari si pembaca ataupun si pembeli ya. Kalau itu posternya itu berupa poster niaga, penawaran barang atau jasa. Kemudian keempat, bahasanya itu singkat dan jelas. Ya tentu ya, bahasanya pasti singkat dan jelas ya. Tetapi di situ tidak melunturkan nilai-nilai atau tidak melunturkan makna dari poster tersebut. Yang terakhir itu dapat dibaca sambil lalu. Nah, dapat dibaca sambil lalu itu maksudnya ketika kita berpapasan dengan poster atau melewati sebuah poster, tentunya kita pasti akan langsung nih menunjuk bahwa itu adalah poster. Kenapa? Karena di situ sudah terpampang adanya gambar dan kata-kata yang mewakili dari gambar tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Yang pertama kita membahas mengenai jenis-jenis iklan. Nah, iklan di sini dibagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Dan terakhir berdasarkan ruang. Yang pertama berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu iklan niaga dan iklan non-niaga. Apa sih yang dimaksud dengan iklan niaga? Iklan niaga ini bisa dikatakan sebagai iklan penawaran. Nah, kalau berhubungan dengan penawaran, berarti otomatis itu berhubungan dengan produk dan jasa. Berarti menawarkan produk atau barang baik itu berupa makanan, alat elektronik, minuman dan sebagainya. Kemudian jasa. Jasa di sini bisa dikatakan sebagai keahlian gitu. Baik keahlian dalam menjahit, kemudian keahlian dalam mengetik dan sebagainya. Yang kedua yaitu non-niaga. Non-niaga ini berarti kebalikan dari niaga. Iklan bukan pemasaran ya, bukan pemasaran. Tapi di sini non-niaga ini bisa dikatakan sebagai iklan layanan masyarakat yang memberikan penerangan kepada masyarakat tentang suatu hal yang diiklankan gitu. Contohnya apa sih iklan layanan masyarakat gitu? Kita pernah melihat iklan layanan masyarakat dalam televisi, yaitu berupa iklan tentang kesehatan, di mana di situ pemerintah menghimbau kepada kita untuk mengaktifkan protokoler kesehatan, ya. Salah satunya yaitu ketika kita bepergian atau keluar rumah itu harus menggunakan masker. Kemudian kalau kita sudah bersentuhan dengan barang ataupun bersalaman dengan seseorang itu harus mencuci tangan. Itu bisa dikatakan sebagai iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu iklan, jenis iklan berdasarkan tujuan. Dibagi dua lagi. Yang pertama penawaran dan permintaan. Yang pertama itu penawaran. Iklan penawaran itu ya sebuah iklan yang menawarkan kepada masyarakat untuk mau bekerja sama dengan perusahaan yang mengiklankan tersebut. Ya. Iklan penawaran ini biasanya berkenaan dengan jasa. Nah, bisa kita ambil kata dari tawar ya, menawarkan atau menawarkan kepada masyarakat mengenai jasa atau keahlian dari seseorang. Ya, baik itu seseorang itu atau dari perusahaan maupun organisasi yang berkaitan dengan yang diiklankannya. Kemudian
Jenis iklan permintaan. Ini jenis permintaan. Jenis iklan permintaan ini memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat mengenai sebuah kerjasama atau meminta kepada masyarakat agar mereka mau untuk bekerja sama dalam perusahaan mereka yang berkaitan dengan iklan yang diiklankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tertentu ataupun sebuah lembaga. Yang terakhir yaitu jenis iklan berdasarkan ruangan. Dibagi menjadi dua lagi, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris yaitu iklan yang setiap kolomnya itu memiliki baris ya, dan bentuknya itu mini. Biasanya kalimat dalam iklan tersebut itu tidak lebih dari 3 sampai 4 baris. Biasanya iklan baris ini kita temukan dalam sebuah majalah atau sebuah koran. Yang kedua yaitu kolom, iklan kolom. Nah, ini biasa juga ditemukan dalam media cetak ya, berupa koran. Dan tentunya ini lebih lebih besar dibandingkan iklan baris. Kalau tadi iklan baris itu tulisannya itu berbaris gitu, dan iklannya itu dicetak atau tercantum dalam koran itu kecil-kecil mini ya, iklan mini gitu, iklannya itu mini gitu, dan di situ menawarkan atau menjual sebuah produk atau jasa. Nah, kolom di sini juga iklan kolom itu ya menawarkan sebuah produk atau jasa yang tentunya dalam sebuah kolom. Ini lebih besar, kolomnya lebih besar dibandingkan iklan baris.